Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adnan Fauzi. Kali ini saya ingin membahas tentang angcu. Ya, angcu ini biasa ditemukan di pedagang nasi goreng, mie goreng, mie rebus, atau seafood Chinese food. Ya, kita bisa lihat ya di sini kandungannya ada alkohol karena ini hasil dari fermentasi. Sari tape. Angciu. Disclaimer dulu ya. Video ini dikhususkan untuk muslim ya, yang menjaga kehati-hatian, kehalalan atau keharaman makanan ya. Karena banyak muslim yang belum tahu bahwa angciu ini haram buat muslim ya. Jadi kalau menemukan botol seperti ini di tempat makan, sebaiknya dihindari untuk muslim yang tidak ingin menyantap makanan yang haram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.